pemain muda Indonesia Abdul Rahman Lestaluhu baru menjalani operasi. Nah, operasi berjalan lancar, tapi Abdul harus pemulihan cukup lama, 1 tahun ke depan. Cedera anterior cruciate ligament atau ACL pada sesi latihan Persija sejak bulan Februari 2015, Abdul Rahman Lestaluhu akhirnya menjalani operasi Rabu lalu. Terhentinya kompetisi dan pembubaran klub membuat nasib jebolan set Uruguay ini lontang-lantung. Dia bahkan sempat menjadi tukang ojek di kampungnya Tulehu. Beruntung ada uluran tangan dari sang pelatih Rahmat Darmawan melalui Yayasan Gerbang Pemuda yang membantunya. Operasi rekonstruksi ACL pun bisa dijalankan di salah satu rumah sakit di daerah Sunter ini. Operasi berlangsung selama 4 jam untuk memperbaiki ACL-nya yang putus serta meniskus alias bantalan sendi yang robek. Sebenarnya si Abduh ini sudah lama nih kejadiannya. Karena pada waktu saya periksa, itu ACL-nya bukan hanya putus, tapi hilang. Rusak sama sekali. Biasanya kalau yang lain-lain, atlet-atlet yang lain itu, kalau saya perbaiki, itu masih ada remnan ACL-nya. Jadi ACL sisa. Tapi ini sekarang sudah hilang, sama sekali hilang, hanya sedikit sekali yang ada. Jadi memang ini sepertinya sudah lama. Walau terlambat, cedera Abdul masih bisa ditangani. Usai operasi, pemain yang sempat bermain bersama CSVC dan CA Penarol ini akan bergabung bersama Antoni Putronugroho dan Muhammad Nasuha untuk melakukan fisioterapi. Diperkirakan untuk dapat kembali merumput, pemain yang pernah membela timnas Garuda Muda ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Kedisiplinan dalam mengikuti fisioterapi mempengaruhi kecepatan penyembuhannya. Henry Hardi melaporkan untuk Net. Oke, semoga cepat sembuh ya walaupun lama. Tapi kayaknya kita harus ambil contoh dari kayak contohnya Alvin Tuasalamoni yang waktu dia menjalani apa operasi dibikinin charity fundraiser di mana mereka mendapat menghasilkan hampir 100 juta rupiah, yaitu sebagian besar dari sponsor, dari merek sepatu, ada juga dari Milan. Jadi untuk bantu-bantu kondisi kayak gini ya, soalnya nggak dapat bantuan dari klub juga kan. Nah itu dia kan, at least sekarang pemain-pemain yang cedera pun bisa apa ya, at least ada angin segar lah gitu kan. Jangan sampai terkatung-katung juga nasibnya. Sekali lagi cepat sembuh ya untuk Abdul dan juga bisa kembali lagi ke dunia sepak bola tanah air. Yes.